Hai, selamat datang di channel MYM, channelnya petani sawah tada hujan. Kali ini kita akan mereview traktor roda 4, mereknya New Holland TT45. Nah, ini operatornya. New Holland TT45 ini bermesin 3 silinder. Bannya, ban belakang 14928 ukurannya. Kemudian rotarinya menggunakan rotari bawaan. Jadi rotarinya bukan rotari Yanmar, bukan rotari Kubota, tapi ada memang bawaan dari pabrik. Terus lebar rotari saya lihat sepertinya lebar rotarinya kurang lebih 2 meter. Jadi ini lebar rotarinya kurang lebih 2 meter. Ini sebenarnya knalpotnya lari ke atas, tapi ini dimodifikasi, kemudian dipotong dan disambung lurus ke depan. Kemampuan kerjanya kurang lebih dari 4-5 hektar per hari. Jadi dia termasuk irit solar karena cuma 3 silinder. Beda dengan produksi Gatra yang 4 silinder. Tapi ban Holland ini lebih besar dibandingkan dengan ban Gatra. Dan adapun model gerigi bannya sama. Gerigi bannya sama dengan Gatra, tapi beda dengan Iseki. Gerigi ban seperti ini sebenarnya diperuntukkan untuk medan kering. Jadi medan kering. Kalau ini kan, kalau Iseki medan berlumpur. Dari cara pengoperasiannya hampir sama dengan traktor 4 roda yang lain. Cuman ini kelihatannya lebih pendek dibandingkan merek John Deere. Thank you.
Konten kita kali ini review traktor roda 4 merek Holland. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan demi perkembangan channel ini. Terima kasih.